23 Januari 1946. Hari ini langit merah di atas kota Palopo. Gemuruh dengus nafas para patriot mengepung kota dengan takbir dan pekik merdeka. Ribuan derap kaki-kaki koko menghujam bumi, menghentak-hentak kesadaran. Hari ini langit menangis darah, titik-titik peluh menusuk-nusuk tubuh, mengalirkan kesedihan dan air mata. Jerit anak-anak tanpa dosa dan perempuan dengan baju-baju rombeng berlarian menyusuri tapak-tapak duka. Darah yang mengalir hari ini adalah sungai-sungai sorga. Air mata hari ini adalah lautan harapan. Duka hari ini adalah senyum hari esok. Di sini tak ada burung-burung ababil yang menghujani kota dengan batu-batu api karena kebiadaban tentara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Di sini tak ada tongkat Nabi Musa yang membelah samudra agar bisa lari dari kekejaman Fir'aun. Di sini tak ada perahu Nabi Nuh untuk berlayar mengarungi lautan air bah yang menenggelamkan bumi. Tapi di sini, di negeri dewata, ada semangat yang berkobar-kobar menabuh genderang perang. Di sini ada siri harga diri yang tak ingin dikoyak-koyak. Di sini ada badik digenggam dengan tangan bergetar menghunus menusuk langit. Di sini ada tapi mengukir tanah, menghalau kebiadaban. Apalagi yang lebih berharga dari harga diri? Sedang tubuh-tubuh bersimbah darah, tengah gemetar bertarung dengan maut. Apalagi yang lebih berharga dari sebuah kemerdekaan sedang mayat-mayat telah menjelma bunga-bunga. Hari ini, wahai sang penerus, kalian artikan apa darah kami? Kalian maknai apa air mata kami? Kalian hargai apa duka kami?